pencaru-pencaru bukan USP yang saya kasih sebenarnya. Ini untuk pencaru-pencaru USP tu. Yang lain-lain tak bercampur lah kan. Yang mana-mana TikToker-TikToker yang aku tengok buat live pun kan. Bersembang pasal politik pertahankan masing-masing lah. Mimpi masing-masing lah. Tapi tak pedulikan nasib rakyat lah. Boleh belah korang lah. Sembangkan main lagi lah. Mempertahankan-pertahankan kan. Bodohnya kerja lah cakap kan. Sedangkan nasib rakyat channel USP ni tak peduli kan. Kan? Agak-agak lah kan. Aku tengok-tengok kan. Bosan terus aku kan. Ini semua kerja bodoh. Okey. Aku nak beritahu kau kan. Okey. Dalam pekerjaan perpaduan. Aku pun tak faham lah. Apa ni Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kan. Tak apa-apa benda dia anti sangat ke pencarung ke USP ni kan. Kalau kita tengok kan dia. Banyak bercerita pasal politik-politik dia je kan, menunjukkan bangga dia apa semua. Sedangkan benda yang paling bangga sekali membantu rakyat susah macam Galib SP ni, benda yang tu yang patut berjuang kan, tak berjuang kan langsung. Memang kita tak nafikan lah, memang dulu daripada dulu lagi dia macam anti je kan nak keluarkan duit Galib SP kan. Sedangkan ni duit rakyat kan, tapi tak apalah. Tak apalah, kerajaan ni kukuh sangat kan. Okey, aku nak beritahu lah, pada pemimpin-pemimpin UMNO yang ada kat dalam tu. Dengan syok sangat. Yang kata zero tu hero apa semua kan. Hero saya ni. Kan? Hero lah. Tapi tak berjual dengan cik layak ke. Tok Mat pun sama juga kan. Tak boleh ke duduk atas tu kan. Tolong orang-orang BN ni kan. Ataupun menteri-menteri yang daripada Pakatan Harapan tu. Tolong orang Selangor ni kan. Yang mana banyak penyokong-penyokong Pakatan Harapan kat situ kan. Luluskan kembali SP ni. Dah lah tahun lepas kakboy ekonomi dah makin teruk kan. Rakyat sekarang ni dah makin susah kan. Nak keluar di tabung sendiri pun tak nak kan. Okey, tak apa. Terima kasih. Kan? Buatlah tak beli macam tu. Kan? Aku dengar cerita dah. Kan? Kali ini pemilihan Majlis Tertinggi UMNO. Kursi Presiden. Aku minta kan. KJ, Mek Sabri, apa semua. Kali ini kita lawan kursi tu kan. Kita tengok, bila kita dah pegang kursi tu, kita jatuhkan presiden kan? Nak tengok sejauh mana presiden boleh duduk kat situ lagi kan? Boleh duduk berapa lama lagi sebagai Timbalan Menteri kita. Kuat ke tak kuat kerja perpaduan? Aku pasal cakap, pasal sakit hati sangat. Dah hantar memorandum, dah hantar surat apa semuanya, takkan tak tahu je kan? Ulama dekat seluruh benua tu kau nampak boleh panggil datang kan? Anak sendiri yang kelaparan ni, hantar memorandum apa semua ni, nak minta bantu kajal SP ni, pun tak nampak, buat-buat tak nampak ke, buat-buat tak nampak ke kan? Tak apa, tak apa. Kuatnya kamu dari segi sana, okey tak apa. Okey tak salah kan? Tapi kami ada perancangan lain. Pemilihan UMNO, sangat tinggi. Aku sokong lah. Mana-mana, Mek Sabri ke apa ke, lawan balik kursi presiden ni kan. Nanti kita boleh bergabung pula kan. Syamuddin ke apa kan, lawan balik. Kita tubuhkan kita punya UMNO ni, kita jadi pemangkang balik. Senang cerita kan, habis cerita kan. Baik jadi pemangkang kan. Kalau ada sokong sekali pun lah, tak sokong langsung lah, asyik jalurkan USP kan. Yang lain-lain TikToker pun, dalam TikTok buat live pun semua lah. Ikut teki kata bolok sendiri kan. Tak pernah fikir pun masalah kita orang kan. Ada yang maki pula tu kan. Kerjalah kan. Agak-agak lah kau. Orang tua-tua ke apa ke kat situ kan. Yang kat luar tu kan. Kalau boleh kita nak suruh lagi dia pergi masjid. Kesian menyusahkan anak-anak kan. Suruh bayar sewa rumah apa semua jenis sampai anak-anak ikat perut. Kesian yang nak buat lautan dan macam-macam begitu. Ada kau peduli. Sibuk nak berjuang kau nanya. Masing-masing parti bagus. Pilah kan. Aku fed up lah dengan korang kan. Sekarang ni kita patutnya janganlah cakap orang macam tu kan. Suruh kerja lah, suruh apa kan. Kau dah mencipta banyak musuh dalam politik. Kau satu orang politik yang bodoh. Sebenarnya patutnya kau paling club lagi. Ramai club untuk kau kan. Tapi kau menghina orang macam ni. So tak apa, kita ada satu senjata lagi. Pemilihan Wakilan UMNO nanti. Tak lama dah kan. Kita nak tengok. Anda kata kursi presiden ditumbang kan. Presiden boleh jadi apa dalam perkataan-perkataan perpaduan? Bila jadi macam tu kan, aku nampak kan. Anda katalah, dimenangi oleh Mahir Sabri ke, menangi oleh KJ ke, atau grup-grup Syamuddin ke. Mereka ni cukup strong sekarang ni. Cukup strong. Sebab apa strong? Sebab dia orang yang duduk kat dalam perkataan perpaduan tu, bukan peduli pun nasib rakyat ni kan. Sedangkan ini semua yang telah diserahkan oleh bosku kan. Dia dapat je pangkat, zero to hero. Perasan lebih kan. Okey, tak apa. Tak apa, kita akan buat juga. Aku kali ni aku nak berdiri betul-betul di belakang kepimpinan yang baru ni. Sokong, lawan kursi presiden ni. Tengok, boleh jadi presiden ke? Boleh jadi menteri ke? Kalau
parti dah tak memilih kau lah sebagai presiden. Ingat kan? Ingat. Kau doa pada Allah Ta'ala kan? Ini doa orang-orang yang susah ni. Kesian. Pada pejabat USB. Bercerita membuka aib apa semua kan? Kalau bercerita buat ulama tu, oh, satu dunia punya ulama nampak. Tetapi anak sendiri menghantar referendum, memorandum, ha? Menyusuk lah pergi ke parlimen apa semua, baik PJR ke, baik pro, kata pro satu Malaysia, pro rakyat ke, tak dibeli kan? Sampai aku tengok netizen apa ni TikTok, ha? Apa ni yang YB TikTok netizen lah, tak keraguan. Pergi tunggu depan rumah Nabi Ibrahim, tak layan lah, kan? Begitu caranya kan, kita nak wayang kami lah dengan cerita-cerita politik kononnya bagus-bagus-bagus kan. Lagi kita ni tak ditolong, sorry kan, kau telah mencipta satu lagi kelompok musuh yang begitu besar sekali gelombang ni untuk kau jadikan musuh tentang kau. Baguslah buat macam tu kan. Kau pergilah sananya kononnya buat perjumpaan dengan ulama ke apa ke semua sini ya. Ulama tu tak tahu je, kalau kami jumpa ulama tu, kami tunjuk ni, ha, rakyat kami susah, orang Islam ni susah ni, ha, nak keluarkan lebih tak dapat ni. Tak beli pun, ingat ulama tu ludah balik ke sini? Ludah balik ke sini kan? Buat apa nak sokong ni macam ni? Ini kita cakap ni atas hati dah kan? Dah nak masuk tahun baru dah. Orang dah lain dah, dia dah mati dah apa semua. Penafikan hak dia ni. Kau nak kaji kan? Kalau kau sebagai orang Islam, kau mana ada hak nak menentukan masa depan orang? Jadi semua Allah punya kuasa. Di saat dia memerlukan ni, ya, itulah cara yang paling terbaik. Kau nak suruh pinjam dengan bank, tembolok bank yang tak tanggungjawab tu, yang penuh dengan riba apa semua tu. Ha? Nak suruh kita minta apa? Dengan toke judi. Agak-agak lah. Kan? InsyaAllah kan. Pada pencarian geografi kita sabar. Kita ada senjata lagi eh. Kalau lah macam ni lah gaya ni kan. Memang bosan lah nak menyokong kan. Dan kepada pakai kerajaan perpaduan, jangan marah kalau rakyat tak menyokong anda dah. Jangan marah kan. Sebab anda tak tolong kita orang langsung. Tak tolong langsung kita orang. Jadi buat apa kita nak tolong orang? Ha? Buat apa kita nak bersama-sama lagi kan? Kita dah fikir-fikir nak angkat kaki dah kan. Dah sesebab macam-macam lah. Ada metro pun ambil tahu semua. Tak faham-faham kan? Buat tak tahu, buat tak nampak je kan. Orang tak apalah, makan semua cukup kan? Duduk kat atas tu kan, dengan alam, dengan apa semua. Oh sakit hati tu, sakit hati. Tak fikir lagi, ha, Mak muka aku ni kan? Ha, memang aku tak berhati. Bukan aku saja, aku mewakili semua sekali pejabat KWSP. Yang aku yakin dengan tentang isu apa aku cakap ni, mereka menyokong penuh apa yang aku cakap. Betul tak? Sabar ya? Tak apalah, kita tak boleh nak usik Anwar Ibrahim, dia kebal sangat kat situ kan. Tak apa, kita usik pula Timbalan Dalam Menteri, yang mana orang UMNO, orang bosku sendiri. Idea ni bosku yang pernah buat untuk mandu rakyat, orang tak peduli. Tak apa, kami pilih orang lain lah. Tengok, kalau boleh jadi Timbalan Menteri yang tak ada pegang dalam presiden, dalam parti, mana buat apa. Jangan, ingat UMNO, bila pemilihan besok, orang Timbalan Menteri mesti nak pakai duit kan? Biasalah customer kemah. Ingat kali ni, jangan bagi can. Ingat Papa Gomor cakap apa semua kan? Kita kena bantu kali ni. Kalau orang tak tolong kita, kita jangan tolong dia orang. Assalamualaikum.